Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi YouTube channel hari ini. Untuk hari ini saya nak ni lah, saya nak tanggalkan dia punya cover ni, cover yang penutup outdoor ni, sebab masalah sekarang ni dia punya kipas yang untuk aircon ni dah rosak. Dia cuma compressor yang hidup. Untuk dia punya kipas ni saya akan tanggalkan. Untuk hari ini saya akan baiki lah, ataupun saya akan tukar. Okay, saya akan tanggalkan dia punya penutup ni lah. Untuk ni kat belakang, saya tanggalkan ni lah, tanggalkan skru cover ni. Saya akan tanggalkan kipas. Tanggalkan 4 biji skru. Biji skru ni 1, 2 dan bawah ni 2 biji skru. Okey, saya dah matikan switch yang dalam ni untuk safety saya. Saya dimaklumkan oleh owner lah, pihak sekolah ni bagi tahu dia punya ni kompresor ni tidak berapa sejuk. Saya dah cek-cek, saya dah matikan switch tadi, saya tengok dia punya kipas ni tidak berpusin. Sekarang ni saya nak tanggalkan kipas ni, saya akan cek dulu boleh pakai ataupun tidak, ataupun rosak saya akan tukar baru lah, ataupun saya akan baiki balik kipas ni. Ok, cara nak buka dia, dia punya ni ada penyangkut. Penyangkut dia kat sini. Sotan tolak dia kat sini. Tolak dia kat atas. Ha, atas ni tu. Tolak dia, pusing dia keluar. Ha, dia tarik keluar. Okay, sebelum tu tuan-tuan kena buka ni lah, dia punya penutup ni. Sebab kita akan tanggalkan kabel ni kat dalam ni. Ni kabel ni, daripada kipas ni dia terus ke dalam ni, ke dia punya ni, apa, kapasitor ni. Tanggalkan dia punya skru yang penuh kabel ni. Okay, ni dia punya kabel dah, kabel kipas. Okay, dia sambung ke ni, kapasitor yang kecil ni, kapasitor kipas ni ke sini. Tanggalkan yang kabel biru ni. Okay, kabel biru ni tanggal. Okay, satu lagi untuk kabel yang warna merah ni, kita tanggal. Okay, untuk kabel, okay, kabel earth ni, kabel earth tanggalkan. Untuk kabel hitam, kabel hitam ni dekat sini, dia dekat com. Ni untuk com, ni dia supply dia dekat com. Kabel hitam ni daripada kipas ni, ni untuk kipas hitam ni. Yang warna merah ni dia pergi ke terus ke compressor.
Jadi kita kena tanggalkan yang kipas ni lah. Yang kipas ni kita tanggalkan. Okay. Yang hitam ni kita tarik keluar dengan sekali ni. Macam tu, tarik keluar. Tu, kipas ni. Oh, okey. Okey, ni bentuk kipas yang kat dalam ni lah. Okey, kat dalam ni kipas ni dah rosak. Saya akan hantar kedai lah. Dah cek di kedai dulu. Sama ada boleh pakai atau tidak. Sekiranya rosak, saya akan buat membuat pembelian untuk penggantian kipas ni. Dia boleh kena hujan. Kita tutupkan balik. Sementara untuk cara nak ganti ataupun perbaikan balik lah. Tutupkan sementara dulu. Sekarang ni manakan mesti hujan. Untuk safety lah untuk owner ni. Barang-barang ni tak gosok. Tutupkan balik. Keadaan sekarang ni sudah hujan. Saya kena cepat kan lah. Sebab nak turun. Keadaan saya ni dekat tingkat satu ni. Dekat luar. Keadaan hujan. Okay, ni kipas yang saya buka tadi ya. Okay. Rosakan dia ni lah, dia tidak hidup. Kita on switch di dalam indoor dia, kita on. Tidak berfungsi lah. Cuma hanya berfungsi dengan compressor saja. Untuk angin sejuk juga dalam dia masuk. Tetapi tidak kuat lah dia punya sejuk tu kat dalam. Aircon dia tidak kuat. Sebab ni lah, sebab kipas ni dah rosak. Lepas tu dia lama dalam 1 minit atau 2 minit dia akan cut. Automatik dia akan cut. Sebab kipas ni tidak berfungsi. Itu dia akan cut untuk compressor tu. Dia akan cut untuk kita cegah daripada berlakunya dia kerosakan yang akan datang ni. Saya ni lah, saya tanggalkan kipas ni. Saya check dulu dekat kedai kerosakan ni. Saya ni tidak boleh pakai. Saya akan dapatkan alat ganti lah, yang baru ataupun yang second hand yang boleh pakai lagi daripada pihak sekolah lah. Kipas ni fungsi dia penting lah untuk kat outdoor ni, untuk support yang compressor ni. Kipas ni penting, kalau tidak hidup itulah akan berlaku pada compressor ni. Dia akan cut, automatik dia akan cut. Aircon kita tidak stabil lah perjalanan dia. Untuk cegah berlaku daripada yang lebih banyak ikut rosakan, kita cegah awal lah untuk baiki ni lebih awal sebelum berlaku yang ni lah akan datang. Okay. Kipas ni saya akan dapatkan dekat kedai ni lah, kedai aircon. Saya ada survey lah yang second hand. Saya akan dapat insyaAllah lah kemungkinan ni bawah pada 70. Bawah pada 70 yang ni lah, yang alat ganti yang second hand yang masih boleh digunakan lagi lah. Dengan harga dalam 70. Okay, sekian sahaja cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa awal.